c'est ça. Sudah ada 12, 14 orang. Halo, halo. Halo, halo. Dari mana? Dari Malaysia? Dari Indonesia? Say hi. Halo, hi. Apa macam? Ada 1,000 orang? Sudah ada 15 orang, cikgu. Nama saya Chef Ben. Siapa kenal saya? Ya, Kak Iza, ya, hi Chef. Ada ingat saya? Saya dari itu ingredient company. Alice cakap dia dari Sumatera Utara, Indonesia. Indonesia? Ya. Yeah. Oh, so ini hari saya mau buat satu live demo untuk buat ini French Law. So, semalam saya sudah buat itu. So, inilah French Law dia. Oh, baik nampak? Dekat sikit. Dekat sikit. Nah, ini French Law. Oh. Semalam saya letak dekat saya punya Facebook, ada sikit like lah, tak banyak like lah, ada 90 like lah saya rasa. So, saya buat ini, ajar you buat macam mana buat ini, French Law? Ya, siapa yang suka makan boleh type satu, kasih chef tau, tengok ada berminat tak? Sudah ada 32 orang live. So itu resipi nanti saya akan tulis dekat itu video punya atas lah. Tapi sini pun ada resipi lah. So dia hanya 4 bahan-bahan saja. High protein flour, lepas yeast, air dengan garam. 4 bahan-bahan saja. Okay. Ini jadi kecil. Tak nampak. Itu susahlah macam ni. Okay, boleh nampak? 4 bahan-bahan saja. Ya, siapa yang minat boleh screenshot. So, ini high protein flour 250 gram. Yeast 3 gram. Garam 3 gram. Air biasa. So, ini garam you boleh pakai kasar punya garam pun boleh lah. Halus punya garam pun boleh. Yeast, you boleh pakai ini saya pakai instant yeast lah. Okay. So high protein flour itu tepung kandung tinggi lah. High protein untuk buat roti punya. Selalu you pergi kedai-kedai you boleh cakap sama dia high protein flour, dia akan angkat kasih you lah. So French Law. Okay. So ini dough dia boleh buat untuk French Law, untuk buat pizza pun sama. Okay. So sekarang saya prepare dia punya ingredients. Okay. So chef, ini satu tu boleh buat jenis banyak jenis roti yang lain itu design ke apa? Apa design? Ya? Yang lain-lain dia selain yang sudah boleh buat pizza ke atau lain boleh buat lagi apa roti lagi? French Law lah, dua jenis saja. Oh, dua jenis saja. Okay. Atau you buat itu macam sandwich bread ya, tak sesuai lah. Sandwich bread dia resipi lain lah. Dia tu resipi ada gula, ada shortening dalam. Sebab ini yang ini resipi yang ini roti yang kelas sikit kan? French Law lah, kelas lah mesti. Okay. Ini kakak Chase ni dia cakap lah di Seremban. Dia cakap dia pernah cuba you chef di garden recipe.
Lagi Indah Suhyati dia cakap dia dari Indonesia. Okay, 还有华 Grow Chen, Andrew Wong, 全部跟你讲早上好，老师。 早上好。 So saya boleh cakap bahasa Cina, bahasa Malaysia, bahasa English. India boleh cakap, Chef? India boleh cakap. Yen de boleh na, na de ben ta. Okay. So ini hari saya punya ini Facebook live sudah sampai 65,000 orang. Dekat saya punya page follower. So sebab saya buat ini roti untuk live demo lah. Okay. So ini hari dia punya ingredient banyak senang, hanya 4 jenis saja. Nombor 1 ini high protein flour. So ini bukan saya punya brand, saya tak mau tunjuk high protein flour. Saya punya kongsi punya brand tau kan? Ini kongsi. Saya dari ini company ya, Packers. So ini adalah Tinko untuk spray you punya loyang, dia tak akan lekat punya. Packers, ada kena, ada kena. Itu Indonesia punya, kita ada company dekat sana juga. Packers Indonesia kita ada. So Packers dia ada satu company sudah over 120 tahun macam ni lah. 100 year company. So worldwide mana-mana pun ada ni Packers company. Saya kerja dekat sana lah. Saya sebagai technical specialist buat premix. So yang ini Packers mana-mana Indonesia mana buat boleh ada beli lah. Indonesia pun ada. You pergi Packers Indonesia, you akan dapat itu alamat sana, email sana, telefon sana. You contact sana punya orang. Kalau tak dapat contact, contact saya pun boleh. Saya pergi contact sana pun boleh. Bahasa saya boleh? Boleh? Faham? Okay. Kita tambah cakap banyak-banyak. Ini hari, saya tak ada introduce you Packers di barang las. Saya hanya bagi you tahu saya dari mana. So saya ada 20 tahun experience dari ini baking industry. Roti dengan kek saya pun okey saja. Bukan banyak pandai. Macam world champion macam ni, saya macam ni saja. Okey, faham? Okey. So mari kita start. So sesiapa yang ada apa soalan nak tanya chef, boleh sini tulis tag kasih chef. Atau ada apa soalan, masalah. So, ini hari punya live demo sebab buat roti ya, dia kena fermentation. So, first step, saya akan timbang itu ingredient untuk kacau sampai itu dough sampai cantik. Lepas, kena ferment 1 jam. So, masa itu, saya akan off itu live lah. After 1 jam, saya buka balik bagi tengok, continue, buat second step. So, pun lebih kurang 4 jam macam ni lah. So, ada one part saya buat lah. Okay? So, step by step lah, Chef. Step by step. Ya lah, step by step. Okay. Itu Kak Iza, dia tanya, Chef, spray itu sama dengan palm oil ke? Palm oil? Apa itu palm oil? Palm oil lah, dia sini cakap. Nanti saya tengok apa palm oil. Spray itu sama dengan palm oil ke? Palm oil? Sama tak? Tak sama. Itu brand lain. Itu brand lain. Tapi pun boleh pakai lah. Tapi ini kita recommend, chef recommend yang ini, buy sikit lah. Yes. Mesti lah. Saya ni company mesti macam kebaiknya mah. Kalau tak ada nanti saya punya bos goreng saya susah. So ini nombor satu punya adalah high protein flour. Tadi high protein flour kita cakap berapa? 250? Ya. Okey, lepas itu yeast berapa? Yeast saya rasa 3 gram. Ini yeast kalau kita beri, kalau tak boleh pakai habis, kita boleh simpan di mana, Chef? So, selalu you beli yang itu Packers punya instant yeast 500 gram ni, you suruh buka, you simpan dalam ni. Tapi you mesti mahu simpan dalam chiller. Chiller, peti sejuk. Kalau so, tak ada simpan chiller, dia boleh simpan 1 tahun. Okay. Kalau you tak simpan chiller, you letak luar saja,
dia satu minggu, dua minggu dia sudah kekek mati. Sudah mati, okay. Okay, so sekarang high protein flour, instant yeast, So lagi garam. Garam. Apa sahaja nak letak itu garam, chef? Garam dia bagi itu tepungnya rasa lah, nombor satu. Kasih sikit, ada sikit. Macam masak sayur mau garam lah, dia mau sikit-sikit bagi dia berasa. Apa sahaja tak boleh letak gula ke, kicap ke, tak boleh? Sini siapa tanya? Sekarang saya bukan masak nasi goreng. Jangan tanya itu nasi goreng punya barang. Okay. So sekarang high protein flour, instant yeast dengan garam. Okay. So last punya adalah air. Hello, yang Indonesia, kawan-kawan datang masuk-masuk, jemput kawan-kawan masuk, datang sini tengok live dengan chef. Belajar roti-roti. So sekarang ini air. Air berapa? 180. Resepi saya sudah tulis dekat itu video punya atas. Okey, ngam. Ngam itu bahasa Malaysia panggil okey punya bahasa. Kalau Indonesia saya tak tahulah. So ini hari saya tengok dalam dia. So dia punya bahan-bahan sudah dalam lah. So you boleh nampak dia terlalu sikit kan. So sebab saya pakai ini. Kalau you buat ini resipi double, you kena pakai itu hook lah, hook. Two hook. Yeah. Kalau you buat double resipi, you kena pakai ini lah. Sekarang saya buat ini 250 gram punya resipi, saya pakai ini senang kacau. Macam ni dia kacau cepat sikit. Kalau pakai ini nanti pusing ya. Dia jalan sini, jalan sana, jalan sini, jalan sana. Pernah kan? Okay. So ini kita tak pakai. Saya ada yang specialnya tali kilang kita. Kita tali kilangnya kita pakai ini. Untuk portion kecil lah. Ya, ada apa soalan boleh tanya chef sini, boleh tulis, boleh komen. Okay. So sekarang kita start. Chef, kalau dalam mesin ini boleh pakai tangan buat kah? Boleh. Boleh. Tapi tangan buat dia cara lain lah. Cara lain. Okay. Kalau tangan buat, you kena kacau sampai dia sudah sebati, you bagi dia rehat setengah jam. Sudah setengah jam kita uli lagi, rehat lagi satu jam. Itu mana sama dengan mesin kacau lah. Kalau you pakai tangan uli, you kena spend satu jam setengah lah. You pakai mesin kacau 10 minit settle. Itu dia punya beza lah. Dan kakak Syaila, dia cakap dia lari Indonesia. Dia cakap dia pertama tengok you buat live. First time. First time saya punya live sampai sekarang 45. So 45 kesoi ni bukan macam siam saya. Tahun 45 tahun first time buat live. Sebab ini MCO punya pasal banyak boring duduk rumah. So saya akan ajar. So mula-mula kita buka slow speed. Yang ini kakak di Chiang, dia cakap sama juga lari Indonesia. Lagi Muni lah, dia sama juga lari Bandung, Indonesia. So kalau sudah masuk dia turis dunia tempat, Indonesia ke, Malaysia ke, Bangladesh ke, Singapura ke, Taiwan ke, di sana bagi saya tahu. So you tak faham, you boleh terus messenger saya. Sebab message saya sudah set, you key, you message saya, dia akan hantar mask WhatsApp kepada saya.
Okey, mari kita tengok sekali lagi. So, ini resipi dia. French loaf, high protein flour, 250 gram, yeast 3 gram, garam 3 gram, air 180. Air biasalah. Sebab kita kacau yang portion kecil, pakai air biasa sudah. So, empat bahan-bahan dalam ini stand mixer lah. Faham, boleh tanya fahamnya. Okay, so mau faham saya lebih sikit, you boleh pergi saya punya Facebook. So sini banyak gambar ada, you boleh tengok. Okay, ada resipi juga. So selalu saya di itu ingredient shop saya ajar orang buat kek. Okay, boleh nampak. So you boleh pergi saya punya chef pen sana tengok. Apa boleh tengok banyak gambar saya punya history. So ini kek semua saya buat. Tengok. Banyak. Okay. Okay. Ini kakak Idayana, dia cakap dia lah di Indonesia Jawa Timur. Oh, okay, hi. Betul. So, selalu buat roti dekat rumah ke? So, saya mau tanya, selalu you buat kek banyak ke roti banyak? Kalau kek banyak, you tulis satu. Roti banyak, you tulis dua. Ini kakak di Chenda, dia tanya chefnya Instagram itu apa nama? Tak follow you in Instagram. Apa juga lah, Chef Ben. Chef Ben. Okay, sekarang saya bagi you tengok sikit. So ini tepung kita sekarang kacau sampai berapa? Kalau sekejam sajalah. You tengok ini tepung dia belum licin lah. You tengok. Banyak kasar kan? So mana ni belum kacau lagi lah. Belum cukup belum sampai dia itu dough development lah kita panggil. So kita kena kacau lagi. So yeah. Sebab ini resipi dia 75% air. Dia akan lekat tangan lah. Selalu you angkat ni dough, punya tangan kena sapu sikit. Itu corn oil, cooking oil untuk senang angkat ni dough. So sekarang kita kacau lagi sekejam. Ini kakak Nobody, dia tanya kutar dough mah berapa nama? Selalu dalam minimum 15 minit lah. Dah kacau lepas limit lah. Pakai ini bisa. Okay. Lalu kita tak tengok masa lah, kita kacau sampai itu dough dia macam bubble gum lah. Mana sebab okey. Ada kakak yang Eddie, dia cakap dia dari Bali. Lagi itu Chef Ken, dia cakap dia dari Indonesia semalam. Semua yang dari Indonesia, Chef. Banyak Indonesia punya follower. Ya. Thank you.
Okey. Sekarang kita check lagi. So ini dough dia. So saya angkat. So sekarang kita tengok ni dough dia, dia sudah licin sikit. Tapi dia belum cantik lagi lah. Apa nampak? Okey. Lagi more kacang. Sampai dia jadi macam bubble gum lah. So selalu kacau dia memang macam ni lah. Dia goyang-goyang macam ni. So you mesti mau dekat sama dia. Dia supaya dia tak jalan sini jalan sana. Kak Iza tanya, dough ini kena elastik tak? Elastik. Nak ke tak nak? Sampai elastik, yes. Ya, ya. Kak Iza sampai dia elastik dia betul. Selalu kacau roti mesti mah sampai dia elastik. Kalau tidak, bila you punya dough dia fermentation lah, dia kembang lah, itu dough lah, dia macam balloon lah, dia ada lubang. So lepas itu angin dia semua keluar lah. Makna you punya roti lah, dia tak boleh kembang sampai cukup sehat lah. So sebab kita mau kacau sampai dia, sampai kita panggil elastic lah, dough development. So sekali boleh nampak ini dough, dia sudah licin sikit. So sekali boleh nampak. Okay. So you angkat sikit, kasih bulat dulu. So you nampak dia punya dough kalau shining macam ni. Boleh nampak ada shining? Tak nampak? Lampu tak cukup. Pusing sini sikit. Boleh nampak ni shining. So shining makna itu dough pun sudah cantik lah. Macam bubble gum lah sekarang boleh nampak. So you slow-slow tarik, dia jadi macam ni. Okay. So sekarang ini dough sudah develop. Kita bagi dia rehat untuk fermentation 1 jam. Ini James Wong. James Wong? Ya, James Wong dengan saya dengan you cakap hi Benz. James Wong itu macam saya punya kakak. James. James Wong. Dari mana? Singapura? Tapi dia tak tulis. Lagi Fatih, kakak sister yang Fatih dia cakap sama juga Hive Chef. Hai. Okay, so sekarang ini mesin kita buang dulu. Sebab saya mau uli itu roti. Kasih bersihkan meja dulu. Okay. So sekarang ini roti, so kita uli sampai dia bulat. Okay, uli macam ni, macam ni, so sampai dia bulat, So ya, James dia cakap dia friend from Singapore. Saya sudah tahu. Okay, so sekarang kita sudah uli sampai dia bulat. Kita masuk dalam ini. Ini bagi apa? Mangkuk. Mangkuk. Okay. Main-main lah, chef. Lepas kita cover dengan ini plastic wrapping. Supaya dia tak kena angin.
Kak, kain boleh tak? Kain pun boleh. Kain boleh. Okey. Kain pasar lah. Kain pasar. Okey. So kita pakai ini. Boleh, you boleh nampak dalam dia bila dia naik, oh. So sekarang kita bagi dia fermentation 1 jam. Okey. So kita kena letak yang suhu 30 Celsius hingga 40 Celsius macam ni lah. Selalu cuaca Malaysia okey lah, you letak dekat luar saja pun okey juga. Oh. Okey. So lepas kita cuba lepas 1 jam. Oh, saya akan tunjuk next step. So terima kasih. Kita cuba lepas 1 jam. Bye bye. Bye bye. Okay, nanti see you later. After 1 jam lebih kurang 1.5 macam ah. Ah, 1.5. Ya. Nanti pukul 1.5 jemput-jemput kawan-kawan semua masuk lagi tengok second mau macam mana buat. Betul? Yes, yes. Okay. Bye. Bye. You belum makan dia boleh pergi makan-makan, pergi mandi-mandi, lehal-lehal dulu, nanti after jam lagi datang lagi. Okay? Okay, sekarang sudah 1 jam. Cuma. So sekarang sudah 1 jam. Saya mau potong jadi 2. Okay, sekarang saya ada letak dekat luar punya room temp, luar lah. Tak, tunjuk luar. Ni ada mana? So sini suhu yang bagus untuk roti fermentation. Okay, mari kita start. Pancing sudah sampai. Ice cream. Masa sudah tetap. Mari kita start. Nama saya Chef Pen. Okay. So sekarang dia sudah fermentation 1 jam kan. So dia jadi double size lah. So makna dalam dia banyak ada itu air bubble dekat dalam. So sekarang saya mau kasih potong jadi 2. Oh. So kita keluarkan. Oh, ada orang sekarang. Ya, berapa ribu? 10,000. So kita keluarkan macam ni. Pakai scraper, ha? Oh. Kasih. Okay. So pakai ini pisau, ha? Oh. So you boleh nampak ini bubble, main penting. So di mie roti ada dalam ada lubang-lubang ah. Ini bubble meh. Banyak penting ah. Mari saya tunjuk itu gambar dulu. Mana itu gambar? Nanti you terfaham, ha. Oh. Okay, oh. So you boleh nampak ini lubang ah, lubang. Wei. Walau nanti. Susah. Ah, ini senang cerita, okay. So ni roti kenapa dia ada lubang-lubang macam ni ah? Dia memang penting lah. Kalau dia ada ini lubang itu semua air bubble, oh. Ini air bubble untuk bila you makan itu French roll, you dapat short eating.
sebab dia punya lubang besar mah. Kalau you halus-halus macam roti, roti manis ah, itu bukan fresh roll lah. Dia susah. Ha. So, makna kita mau fermentation, kita mau ini semua air bubble dekat dalam. Ha. Sekarang saya baru fermentation 1 jam saja. Lepas tu saya lagi mau fermentation lagi 1 jam. So total 2 jam. Okay? So sekarang you boleh nampak ini lubang. Ha. French law standard punya macam ni lah. Tapi saya ini yang cepat punya cara lah. Dalam 2 jam bakar 2 jam setengah jadi satu French law. Selalu itu real punya dia kena pakai overnight dough, French itu sourdough. Itu masa yang panjang sikit lah. Ini cepat punya macam masak itu Maggi. Maggi. Macam masak itu Maggi, 1, 2, 3, sedap dimakan. Ini macam Chess lah tanya. Dan lubang mayat lagi bagus lah, betul? Yes. Okay. So kita kena potong jadi dua. So jadi dua, sekarang kita kasih bulatkan. Okay, kita bulatkan. So sama juga. So sekarang kita bagi dia naik fermentation lagi 1 jam. Okay, so live video ini kita lepas tu tunggu lagi 1 jam. So final ini macam besok saya akan combine 3 video jadi satu pendek video. Saya akan re-upload untuk kasih you tengok lah. Okay, kalau tidak nanti saya kena prepare banyak roti. Saya kena kacau satu dough, ferment satu dough, proof satu dough, banyak dough. Jadi 5 resipi. Tak ada orang makan, nanti semua buang. Sayang. Okay? So, kita bercover dengan itu. So kita lagi mau tunggu 1 jam lagi lah, betul chef? Yes, kena tunggu lagi 1 jam. So roti selalu macam ni lah, kita fermentation time yang penting lah. Kalau kita fermentation tak cukup, bubble dia dalam dia tak cukup. Nanti you punya roti makan macam roti manis lah. Macam dia punya texture tak cantik lah. Okay, so sekarang saya letak sini. Komen, kasih dia naik lagi 1 jam. So masa ini saya kena cover dengan ini plastic wrapping. Diting cik otak. Diting cik otak. Muat? Okay. So cover lagi. Okay, so kita cuba lagi selepas 1 jam lagi. Okay? Bye-bye. So, mau pergi makan, mau pergi sembahyang, pergi-pergi. Nanti 1 jam lagi. 2.5 cuba lagi. Okay? Mau makan sedap ya, roti memang mau sabar, mau tunggu. Baru sedap, baru cantik. Okay? So, sekarang 2.5 kita cuba lagi. Ya. Yeah. Okay, bye bye. Bye bye. Bye. Hai, murid-murid. Nama saya Chef Pen. So sekarang ini French Law Round 3. So sekarang sudah second time fermentation, tak ada orang. Tapi cakap lah, tak ada orang. So sekarang ini boleh nampak dia punya dough. Dia ada spongy macam ni. Macam ni cantik. Toing-toing kamu. Toing-toing. Tengok. Okay. So sini ada mana? Tunjuk luar. Ini pun sama. Outside punya temperature.
suhu dia pun 35 hingga 40 macam ni lah, saya rasa lah. Okay, so sekarang kita mau untuk buat molding dia jadi panjang. Pernah nampak? Ha. Terus sekarang kita buka ni plastik. Mulah. Okey. Okay. Boleh tengok dia sudah cukup fermentation dan bila you goyang, dia goyang macam ni ah. Mana dia banyak angin dekat dalam lah. Faham? Okey. So sekarang kita mau molding dia. Dulu Surhaida dia cakap sedap punya. Okay. Yeah. Letak one side. Okay. Sedap ke cikgu? Sedap. Makan kadi. Okay. So sekarang kita kasih buat macam ni. Oh. Nampak? Tengok dia banyak bubble. So, kita pusing. Lipat macam ni. Oh, tengah-tengah. So, ini pun lipat tengah-tengah. Faham? So, lepas kita pusing, lipat sampai macam ni. Kasih tutup baik-baik lah. Kasih tutup baik-baik. Bagi dia punya itu angin. Semua simpan dalam. Okay? So, sekarang kita kasih roll sampai dia panjang. So, slow-slow lah. Tapi kuat. Oh. Jangan sampai dia punya kulit dia pecah. Okay? So, lepas kita prepare ni, standard punya ni, French loaf punya baking tray. Oh, baking tray dia, tengok. Ini mana boleh beli, cikgu? Oh, saya pun beli dekat Lazada. Oh. You pergi sana cari. Saya tak ada jual. Ini panggil apa? Apa tray? French loaf punya baking tray. Okay. So saya buat lagi satu, nanti tak nampak. So sini bahagian sini dia lekat punya. Senup sini kering. Ha, pakai jari you. Ha, buat macam ni. Jangan angin semua keluar lah. Lepas kita pusing. Okay. Ini letak tengah-tengah. Okay. Ini pun letak tengah-tengah. Yeah. Okay. Lepas tutup bye-bye. Tengok angin dia. Oh. Okay. Macam baby sekarang. Oh. Pusing. Tengah-tengah. Okay. Kasih panjang. Senang. Pusing. Okay. Lepas. Kita. Letak dekat sini. Oh. So penting sekali hujung dia kena ni tajam lah, tajam baru cantik. Kasih tajam. Okay. Ini pun uji lagi sikit. Okay. Boleh? Cantiknya. Ha, ambil kanvas satu. Safe pen. Kasih satu like. Ha, tak mau kasih pun tak apa. Saya nangis. Ha. Okay, so final proof, kita lagi proof lagi setengah jam. Kita letak dalam room temperature lah, bagi dia fermentation lagi 30 minit. So masa itu kita prepare ini oven, mari tengok oven. So ini adik saya pakai ini convection oven. Okay, suhu saya letak 230 macam ni. Oh, bakar pun masa setengah jam lah. Okay, tengok sini. Pernah nampak? Oh. Okay. So, convection oven saya pakai ini kipas lah. Mesti mau kipas lah, betul? Kipas. Bakar roti, pakai kipas cantik sikit. Oh. Macam you bakar itu croissant ke, pastry ke, itu biskut ke, semua pakai itu
fan lah. Itu fan ada dalam lah. So ini betul punya convection oven. Itu alignment dia semua dalam. Dia punya heater semua dalam keluar lah. Ini panggil convection convection oven standard punya lah. Okay. So kita letak masa setengah jam. Okay. Lepas kita cuba, lepas setengah jam. Okay. So cover macam ni saja. Tengok lagi. Masih dia rehat lagi cukup. Rehat lagi setengah jam. Final proof. Ini last ha? Last. Sudah final proof, saya letak tepung. Lepas potong, masuk oven. Okay. Cuba lagi. So nanti pukul 3 kita jumpa lagi. Sekarang pukul 2.30, 3. So ni terima kasih. Jumpa nanti. Bye-bye. Selamat petang. Nama saya Chef Ben. Okay. So sekarang dia sudah fermentation final proof. Sudah setengah jam lah. So you boleh tengok ini. Ini roti dia goyang. Okay. So you tengok ada power sikit. Okay. So sekarang kita mau letak sikit ini tepung kandung. Tepung biasa pun boleh. High protein flour pun boleh. So kita tapis di atas. Inti untuk bila you potong dia ada di punya corak lah. Okay. Okay. Lepas kita mau pakai ini French Low punya pisau. So ini saya pun beli dekat Lazada juga. Apa yang nampak? Dia ada bengkok sikit nampak. Bengkok sikit lah. Ada nampak. Okay. So sekarang saya mau potong. Berapa line? 3 line ke 4 line pun boleh lah, suka. So saya potong. Okay. Boleh? Okay. So sekarang masuk oven. Masuk oven. Masak apa itu? Roti kayu. So masuk oven. Suhu dia 230. Okay, tutup. Lepas saya isi sikit air. Sikit air. Air. Untuk buat dia ada steam sikit. So saya tuang sini. Kandi. Okay. Tutup itu. Okay. Lepas ini suhu saya kasih kurang sikit sampai 210. Okay. Lepas masa saya letak 30 minit lah. Okay. Dah nampak. Masak apa tu? Masak roti French loaf. Lao shi, ni na bian de dao zhenyang zuo de mai bian de. Mai bian de. Zai Lazada jiu you mai, de zai wo fang shang bian, ni jiu screen, ni jiu qi Lazada na bian huo de Shopee zao jiu ke yi le. Okay? Lepas you boleh tengok itu roti sekarang dalam. Selalu dalam 10 minit dia akan kembang lah. Kembang. Lepas sudah kembang, itu air dia untuk untuk bagi dia ada sikit steam lah, supaya dia punya roti dia tak cepat setting lah. So dia boleh masih kembang lagi lah. Itu buku cakap lah, kalau salah saya pun tak tahu lah, saya pun belajar dari buku. Okay. Boleh nampak sekarang boleh tempat itu roti dengan kembang. Dut. Okay, lepas kita cuba lepas 30 minit. Okay. Okay, mari saya cerita sikit. Kita tunggu.
Mana saya punya iPad? So, saya pesan ni meja dulu. Okay. 风几多烂？ Ha? 风几多烂？风几多烂？ Saya lah. Okay. Sekarang saya mau tunjuk. Oh, you mau belajar lagi banyak resepi, you boleh pergi saya punya YouTube. Oh, YouTube channel. Oh, YouTube channel. So, adalah Chef Ben juga. Oh. So, sini ada banyak video. Oh, ada sandwich punya, ada kek punya. Macam-macam adalah. Okay, ini dia punya video. So, sandwich. Oh. Maggi goreng pun ada. Swiss roll. Oh. Mousse cake. So, cheese tart. Semua ada di sini. Okay. So, you boleh pergi saya punya YouTube channel. Oh. Like dengan subscribe. Oh. Chef Ben juga. Oh. Chef Ben. Okay. Terima kasih. So, sekarang kita tengok balik itu roti. Ah, tengok itu roti dia. Okay. So, dikurang-kurang mau pakai 30 minit lah. Sebab ini mini size punya fans lo. Dia berat dia pun dalam 220 gram saya rasa. You kena jumlah itu resipi lah. Tadi resipi 250 punya high protein flour. Air 180. Yeast 3 gram. Garam 3 gram. So, berapa? 436. So divide untuk 2 jadi 220 lebih kurang 1. Oh, mini punya French law. Cost dia pun dalam 5% sajalah. You boleh jual dalam RM10 dari Malaysia. So itu panggil skin cepat kaya punya roti lah. You akan cepat kaya nanti. Okay. Kalau you mau cepat kaya lah, you boleh jual mahal sikit. You tak mau cepat kaya, you jual murah sikit. Okay. Kita cuba lepas setengah jam. Okay, bye-bye. Bye-bye. Hai, morning-morning. Nama saya Chef Ben. Okay, sudah cukup 30 minit. Sekarang saya akan keluarkan itu roti. Tak ada orang punya. Okay, ada 3 orang. Okay, mari-mari. So, roti French lo sudah dimasak. Sekarang sudah 30 minit. Sekarang saya mau angkat keluar. Tengok asap dia. Okay. Wow. Okay. Tengok dia. Wow. Okay. So ini French law dia. So mari kita tengok ni berapa bunyi ada. Ada. Tengok. Banyak keras. Roti kayu. So ini 2 jam setengah punya French law. Okay. Okay. So sekarang kita potong kasih you tengok. Oh. So sekarang saya mau final cakap sikit lah. Okay. So mula-mula kita kacau itu dough sampai itu dough sudah develop. Oh. Kita letak dalam satu mangkuk. Kasih bulatkan, letak dalam satu mangkuk. Lepas cover dengan itu plastic wrapping. Oh. Lepas fermentation 1 jam. Okay. Lepas kita sudah 1 jam, kita angkat keluar. Kita potong 2. Oh. Kita kasih bulat. Bagi dia fermentation lagi 1 jam. Oh. Lepas sudah 1 jam, kita angkat keluar. Oh. Kita uli lagi. Sampai panjang, letak dalam ini tray.
Oh, lepas kita proof lagi setengah jam. Lepas letak tepung, potong, kita masuk oven suhu 230. Oh, bakar selama 30 minit. Sebelum itu kita masuk sikit air bagi dia ada steam sikit. Oh, lepas itu roti dia punya crust baru cantik lah. Sekarang mari dengar ini roti tengah nyanyi. Oh. Ada dengar ada bunyi krik krik krik. Dekat sikit ada bunyi. Ah, ini dia punya crispy dia dengar bunyi sekarang. Okey. Tak dengar. Saya dengar lah ada krik krik krik. Okey, sekarang saya potong ini roti untuk you tengok. Oh. Tengok French roll dia. So cantik punya French roll. Dia nampak dia bulat. Oh, bulat dia. Belakang pun bulat. Okey. So ini macam itu Subway punya roti potong letak itu cheese, sayur, oh. Itu chicken ham, Thousand Island sauce. Wah, sedap lah macam itu. Subway punya roti lah. So sekarang potong. Boleh lah. Saya boleh tengok dalam dia. Oh, tengok dia ni bulat, banyak bulat. Oh, lubang. Oh, dia jadi short eating lah. So saya potong lagi sini. Yoron wei, lao shi yao jiang shou chang. Zhe xie bian bao du shi di er tian ni yi ding yao reheat cai ke yi you na ge crispy de. Oh. So ni roti then after tomorrow lah, dia akan lembut lah. Memang lah. Kalau you mau makan, you kena letak masuk dalam oven, bakar lagi supaya dia boleh crispy lah. Oh. Tengok. So cantik, bulat. Oh. Tengok dia. Nice. Oh. Orang roti kayu. Okay. So ini you potong. Jadi apa? Bila you makan kari, oh, boleh makan. Okay. Jangan lupa subscribe saya punya YouTube channel, oh, Chef Pan. Oh, nama saya Chef Pan dari Malaysia. Terima kasih. Jumpa next Saturday. Sunday saya buat yang resipi lain untuk kek lah saya rasa. Oh. Bye bye. Oh. Bulat dia. Bunggung dia macam ni. Oh. Sebab dia belum cukup sejuk lah. Kita potong dia sudah apa? Lipat sekali lah. Okay, cuba ni resipi. Oh, hanya 4 bahan-bahan: tepung, air, yeast dengan garam. Oh, senang saja buat untuk roti ini. Okay, bye bye. Oh, tolong share. Bye bye.